Materi hari ini adalah materi tentang metode penerapan BPR yang dengan tema taking it to the next level. Nah, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Sebenarnya kita akan membahas tren-tren terbaru di tahun 2021 untuk business process improvement. Karena kita juga sadari sebetulnya konsep dari business process engineering ini sebetulnya sudah bertahun-tahun yang lama. Nah, sekarang tentunya pasti makin banyak teori yang digunakan dan ada semacam kepopuleran gitu ya, apa yang populer untuk dipakai oleh para perusahaan saat ini. Kita kembali mereview mengapa sih penting untuk meningkatkan kinerja proses bisnis. Karena sekarang customer itu maha tahu gitu bisa dibilang ya, dengan adanya internet berarti mereka tuh makin banyak informasi termasuk bagaimana kualitas produk atau jasa yang tersedia di pasaran. Mereka akan dengan mudah memilih produk atau jasa alternatif dibandingkan dengan produk atau jasa sebuah perusahaan. Kalau misalnya ternyata tidak baik kualitas dari perusahaan tersebut. Nah, maka kompetisi akan semakin berat di pasar. Dan kita juga tahu bahwa sekarang lingkungan ekonomi itu benar-benar tidak bisa diduga, apalagi dengan pandemi ini. Kebetulan saya juga menjalankan riset ya. Ternyata lebih dari 70% perusahaan itu penurunan sampai benar-benar sampai lebih dari 10-20% pendapatan dari normal. Bayangkan berarti memang masa-masa ini itu masa yang sulit buat kebanyakan perusahaan. Dan kalau saya sih selalu bilang begini, yang penting kita harus survive. Kita survive dulu aja. Karena kalau kita bisa survive, berarti kita akan nanti mudah-mudahan kan bisnis selalu siklus ya, kita akan meningkat lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih pendekatan terkini yang lagi trending gitu, yang lagi banyak dipakai orang gitu ya, dipakai oleh perusahaan. Nah, kalian perlu pahami ada beberapa konsep yang dipakai yaitu Lean Six Sigma, Lean Six Sigma, Total Quality Management, masih ya, Kaizen, Theory of Constraint, dan Agile. Agile apalagi ya di bidang sistem informasi, bidang IT, Agile Method ini sangat banyak dipakai ya karena memang ini sangat membantu percepatan proses untuk kita bisa menyelesaikan satu proses dalam perusahaan. Kita lihat dulu ya, apa sih metode lean ya? Metode lean atau kurus atau hemat. Nah, dari namanya aja mungkin kamu sudah bisa menduga karena ini memang isinya adalah upaya untuk meningkatkan proses dengan cara mengurangi sumber daya yang saat ini boros atau tidak terpakai yang sudah kita lihat tidak menambah nilai. Jadi kalau kita review dua pertemuan lalu, kita membahas tentang adanya waste. Nah, si waste ini yang harus kita buang, gitu ya. Jadi memang tujuan utama dari metode ini itu menciptakan lebih banyak customer value dengan sumber daya lebih sedikit. Nah, untuk mengimplementasikan strategi ini, bisnis itu harus mengidentifikasi apa sih customer value-nya. Lalu kita menghilangkan pemborosan waste sampai mereka mencapai proses yang sempurna. Nah, sebagai hasilnya biasanya perusahaan akan bisa berhasil mengurangi biaya dan pada saat yang sama konsumen akan semakin puas. Nah, kenapa sih saya bisa bicara begini? Karena kalian harus ingat-ingat lagi, si waste itu isinya apa? Sebetulnya salah satunya adalah contohnya pemborosan dari segi waktu pemrosesan. Pemborosan dari segi langkah-langkah untuk pembuatan keputusan, misalnya begitu ya. Nah, berarti kan layanan akan diharapkan bisa lebih cepat. Nah, oleh karena itu, untuk metode lean, ya bisa mengikuti lingkaran seperti roda yang di sebelah kiri ini. Pertama, harus definisikan nilainya apa. Lalu, kalian dua bikin value stream yang sudah kita belajarin. Kemudian yang ketiga, kita betulkan flow atau aliran dari proses itu. Yang keempat, kita akan menciptakan pull atau apa sih yang bisa kita hilangkan yang tidak berguna, gitu ya. Kemudian yang kelima, kita sempurnakan terus. Nah, setelah itu ya kita terus aja jalan, oke? Nah, ini adalah metode lean. Intinya sebenarnya isinya komponen yang kita sudah belajarin ya. Makanya saya
waktu mengajarkan pada kalian untuk rekayasa proses ini, itu saya mengajarkan komponennya. Nah, sekarang kalau kalian dikasih teori gini, harusnya kalian akan bisa mengerjakannya. Yang kedua adalah Six Sigma. Nah, Six Sigma ini sebenarnya metode statistik. Sebenarnya saya udah ngajarin kalian juga dengan adanya control chart, dengan adanya run chart, dengan adanya apa tuh yang waktu itu yang grafik-grafik itu ya saya udah berikan. Nah, itu sebenarnya semuanya menyangkut Six Sigma, ya. Six Sigma adalah metode statistik dengan tujuan mengurangi variasi untuk perbaikan proses. Nah, untuk melakukan itu, pendekatan ini bertujuan menjaga supaya proses kita itu enggak melewati batas atas, tidak di bawah batas bawah, gitu ya. Nah, ini batasnya tuh apa? Batasnya adalah 6 sigma. Jadi, kalau kita membicarakan sigma, sigma is a very small number, ya. Jadi, kita ngomong 3,4 saja kesalahan dari 1 juta peluang yang boleh ada kesalahan. Ya, Six Sigma sudah digunakan oleh bisnis yang sukses seperti GE, General Electric di pertengahan tahun 80-an. Walaupun saat ini memang tidak sepopuler metode lain kayak Agile, ya. Agile sangat populer ya, karena memang banyak pendekatan baru. Tapi metode ini masih metode yang ampuh untuk standarisasi proses saat ini. Terutama banyak pakai Six Sigma adalah production. Ya, production. Oke, nah apa sih Six Sigma ya? Ini saya menegaskan kembali karena sebenarnya kita udah belajar sedikit-sedikit melalui control chart. Nah, jadi kalau kita ngomongin Six Sigma, berarti kita itu si jumlah kesalahan tidak boleh lebih dari 3 sigma. Nah, ini kan mean ya, rata-rata ya. Terus ke kanan kita ada 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Udah, jadi si kesalahan yang diperbolehkan itu cuma antara 3 sigma dan 4 sigma, yaitu 3,4 unit saja yang boleh ada defect. Ya. Demikian pula sebelah kiri kita cuma sama aja, cuma arahnya itu minus. Ya. Jadi kita selalu berusaha di dalam mean. Okay. Jadi kita ngebayangin gini, ini pakainya gimana sih? Misalnya kalian adalah produsen air minum dalam kemasan. Nah, berarti kalau kalian memproduksi air minum dalam kemasan, jumlah air yang dimasukkan ke dalam botol itu tidak boleh lebih dari 3 sigma, tidak boleh kurang dari 3 sigma kalau kurang gitu. Jadi kalau misalnya botol 600 mili, itu kalian tidak boleh sampai ada yang kurang gitu ya. 3 sigma dari 600 atau tidak boleh ada yang lebih dari 3 sigma dari 600. Nah, gitu konsepnya. Ya, jadi kalau kita melihat proses yang seperti yang contoh di tugas besar maupun yang kita pelajari, itu mah terus terang jauh pisan ya dari 3 sigma. Nah, jadi kalau kalian ngebayangin itu mah udah contoh proses yang cukup parah gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin 6 sigma itu prosesnya benar-benar rapi, benar-benar sedikit kesalahannya, dan oleh karena itu kita bisa meminimalisir waste. Selanjutnya, Lean 6 sigma. Apa sih yang disebut dengan Lean 6 sigma? Nah, Lean 6 sigma itu berarti gabungan dari dua metode ini. Ya, metode Lean ya yang tadi saya sudah jelaskan dan metode Six Sigma. Jadi kalau kita lihat di sini Lean Six Sigma ya kan, kalau Lean itu menggunakan plan do check act method dan tool karena kita mau menghilangkan waste dan juga 5S ya, kita pakai 5S. Kalau Six Sigma kan kita pakai control chart ya. Nah, ini kita gabungkan dan hasilnya adalah kita bisa menjadi menggunakan kombinasi kedua metode ini untuk sebagai problem solving yang membantu organisasi mencapai misi dan kepuasan dari customer. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini bisnis biasanya mengadopsi pendekatan lean, menghilangkan pemborosan, kemudian menerapkan Six Sigma mengurangi variasi proses. Nah, jadi ini akan bisa bekerja sama dan ini teknik ini bertujuan menghilangkan cacat dan mengurangi penyimpangan, sehingga nanti sistemnya benar-benar bisa efisien dengan kualitas dan efisiensi yang tinggi. Sementara itu, mudah-mudahan pendapatan akan benar-benar meningkat dan juga tujuan perusahaan meningkatkan kualitas akan tercapai. Berikutnya, total quality management. Nah, total quality management, kita sudah belajar beberapa kali ya, kalau total quality management itu biasanya pendekatan peningkatan proses yang secara terus-menerus mendeteksi dan menghilangkan kesalahan produksi sampai kita bisa menyempurnakannya. Ya, caranya gimana? Kita akan ngecek rantai pasokan ya, jadi dari bahan baku sampai ke barang jadi, gitu ya, sampai ke pengiriman ke customer, meningkatkan juga pengalaman pelanggan, dan juga kita memastikan bahwa karyawan itu dilatih dengan cukup baik.
Nah, jadi total dalam kata total quality management itu berarti bahwa semua departemen selain produksi seperti penjualan, pemasaran dan keuangan langsung bertanggung jawab meningkatkan proses. Nah, manajemen dari TQM menekankan bahwa eksekutif itu wajib mengelola kualitas secara aktif melalui pendanaan, pelatihan kepegawaian dan penetapan tujuan. Nah, memang TQM ini cukup populer ya tahun 80-an dan awal 90-an. Dan pendekatan Lean dan Six Sigma itu sekarang sebetulnya jauh lebih populer daripada TQM. TQM sebenarnya ya nggak jauh-jauh juga lah, mirip juga sama Six Sigma ya. Cuman memang kalau TQM itu berfokusnya pada peningkatan pedoman internal dan standar proses mengurangi kesalahan. Kalau Six Sigma, pengurangan cacat dengan batas yang 3 sigma kiri, 3 sigma kanan tadi. Ya, totalnya 6. Oke, TQM ini adalah semua konsep yang diterapkan. Fokus ke customer, semua karyawannya terlibat, total ya. Oke. Kemudian process centered, fokus pada proses. Sistemnya itu berusaha kita integrasikan. Kemudian kita juga melaksanakan TQM dengan sistematik dan strategis. Kita juga decision making-nya berdasarkan fakta, komunikasi yang baik, dan terus-menerus kita tingkatkan. Berikutnya adalah Kaizen ya. Kaizen dari namanya sudah jelas dari bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang ini artinya perubahan yang baik atau perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini mengacu pada peningkatan proses bisnis secara terus-menerus dengan menyertakan semua pekerja dari CEO sampai pekerja lini terbawah ya, yang paling-paling depan ya. Dengan menerapkan filosofi ini, bisnis bisa fokus mencapai lingkungan kerja yang lebih efisien dan juga suasana tim lebih baik. Jadi nanti kepuasan karyawan meningkat, karena pekerjaan menjadi lebih memuaskan dan juga tidak terlalu lelah ya. Nah, Kaizen bertujuan membuat perubahan tambahan secara teratur untuk meningkatkan proses secara efisien dalam bisnis. Perubahan ini tidak berarti bahwa perubahan dilakukan lambat, tapi kita pengen ada perubahan sekecil mungkin dilakukan sampai bisa berdampak signifikan ke masa depan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi gimana? Kita lihat siklusnya nomor satu. Nomor satu di sini kita libatkan karyawan ya. Kemudian nomor dua, kita kumpulkan daftar masalah. Yang ketiga, kita mendorong supaya karyawan memberikan solusi. Lalu kita cari ide terbaik. Kemudian nomor empat, kita akan menguji solusi yang diusulkan tersebut. Yang kelima, secara reguler mengukur dan menganalisis hasil. Yang keenam, kita kalau berhasil mengadopsi solusi. Yang ketujuh, kita akan mengulangi pada perbaikan ini dengan terus-menerus. Nah, jadi memang siklus ini terus berjalan ya, dan itu berarti setiap hari kita akan melihat apa sih potensi pengembangan, kemudian kita diskusikan. Jadi realnya sih seperti itu ya, mungkin mereka ada pertemuan rutin, terus mereka akan terus mencoba menyempurnakan sedikit demi sedikit. Oke, selanjutnya theory of constraint. Nah, theory of constraint ini sebenarnya saya nggak pernah benar-benar bahas ya sebelumnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita lihat ya. Theory of constraint ini menyatakan bahwa selalu setidaknya ada satu kendala. Dan kendala ini selalu mencegah bisnis mencapai tujuan yang lebih banyak. Nah, dengan demikian, pendekatan ini berfokus pada mencari dan mengurangi hambatan itu ya, supaya prosesnya bisa lebih baik. Nah, theory of constraint adalah pendekatan lain yang bertujuan meningkatkan efisiensi proses. Namun, meskipun theory of constraint memberikan peningkatan kapasitas produksi dengan fokus pada deteksi dan penghapusan hambatan, pendekatan lean yang tadi kita bahas di depan itu tetap kita pakai untuk mengurangi biaya sehingga bisa menargetkan menghilangkan cacat dalam proses. Nah, cara dari siklus theory of constraint itu, kita pertama akan identifikasi constraint-nya atau batasannya. Lalu kita eksploitasi atau kita coba ubah gitu ya si constraint itu. Jadi misalnya kemudian kita subordinate dan synchronize untuk ya kita awasi dan kita sinkronisasi keterbatasan tersebut. Lalu kita coba tingkatkan kinerja dari constraint tersebut, lalu kita ulangi proses. Nah, jadi kita misalnya gini, kita misalnya bayangin seperti contoh di dalam perusahaan yang kurir tadi ya, yang kita pakai untuk tugas besar. Nah, kalau sudah kita amati ternyata si constraint kita yang terbesar adalah di satu unit yang namanya order processing itu ya. Nah, karena apa? Karena dia harus melihat customer itu ada di kota mana, lalu ini paket pergi kemana, lama sekali. Nah, berarti kita kalau udah tahu itu adalah constraint, kita akan coba
apa sih yang bisa kita kerjakan pada concern itu? Apakah kita mau tambah orang? Apakah kita mau kasih alat gitu ya? Kita misalnya kasih komputer ya supaya cepat search-nya gitu ya. Atau kita mau lakukan, atau kita mau ganti karyawan malah gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah berarti kita baru langkah berikutnya kita awasi, kita coba sinkronisasi apakah itu masih menjadi constraint buat kita. Karena seringkali pada saat kita mengurangi satu bottleneck ya atau mengurangi satu constraint itu malah nanti sudah berhasil nih, nanti terjadilah constraint yang lain gitu di tempat lain ya. Dan oleh karena itu kita harus enggak boleh berhenti, kita terus lakukan. Nah, kemudian kita nanti tingkatkan si performance constraint, kita ulangi proses ini secara terus-menerus. Oke ya. Nah, kalau kita lihat grafik ini kita bisa membandingkan apa sih bedanya si theory of constraint sama lean ya. Kalau theory of constraint objektifnya meningkatkan apa yang bisa dilewatkan atau diproses. Kalau lean manufacturing kita menghilangkan waste atau pemborosan. Fokusnya theory of constraint itu satu constraint tertentu sampai ini tidak menjadi constraint atau batasan. Kalau lean manufacturing kita akan secara luas melihat di sistem ini ada pemborosan mana sih gitu ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya theory of constraint meningkatkan kapasitas manufaktur, kalau lean manufacturing mengurangi cost dari manufaktur. Inventory di theory of constraint kita mencoba menjaga inventory yang cukup untuk memaksimasi apa yang bisa diproses. Kalau lean manufacturing kita mengeliminasi secara virtual semua stok gitu ya. Untuk lean balancing theory of constraint kita bisa kita malah menciptakan ketidakseimbangan untuk meningkatkan apa yang bisa diproses pada constraint tersebut. Kalau lean manufacturing kita menciptakan keseimbangan untuk menghilangkan waste atau excess capacity. Nah, untuk pacing atau kecepatan ya, theory of constraint itu berarti kita akan si constraint itu biasanya yang menentukan pace. Jadi mirip kayak si order processing itu, ya. Kalau misalnya kita jadi kita kalau itu dipercepat harusnya semua bisa dipercepatkan gitu ya. Jadi kita yang menjadi pemicu dari kecepatan itu. Makanya istilahnya drum, buffer dan rook. Untuk lean manufacturing, customer akan menentukan pace. Justru kita akan ini apa ya? Jadi kita akan minta customer justru permintaan dari customer yang akan benar-benar menjadi penentu. Makanya kita akan mencoba menghilangkan berbagai waste yang berhubungan dengan ketidakpuasan dari customer. Nanti kalian boleh ya lihat lagi, ini ada linknya saya sudah sediakan untuk melihat perbedaan kedua teori ini. Nah, yang terakhir kita membicarakan tentang agile. Ya. Agile ini benar-benar satu proses, satu metode yang banyak dipakai terutama untuk bidang perangkat lunak. Ya. Nah, jadi memang ini membicarakan tentang satu proses yang agile itu ini lincah gitu ya sebenarnya bahasa Indonesianya ya. Proses yang lincah karena dia memang membutuhkan kolaborasi, pendekatannya juga berulang-ulang, incremental, mengharuskan karyawan di tim yang berbeda untuk bekerja secara kolaboratif. Nah, biasanya kalian mungkin kenal agile method itu seperti Scrum ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan kalian sudah mengambil mata kuliah project management, harusnya diajarin tuh Scrum dan sprinting. Jadi kita ada sprintingnya, misalnya hari ini kita mau sprint untuk komponen yang ini. Jadi benar-benar nanti satu tim itu ngerjain fokus ke satu proses itu sehingga nanti bisa selesai dengan cepat. Dan kalau misalnya ada masalah, nanti sama-sama bisa dibahas. Ya. Nah, sprinting atau ngebut-ngebut ini memastikan fleksibilitas dan bertujuan untuk meningkatkan proses dengan langkah-langkah yang kecil. Pendekatan agile ini juga serupa dengan perubahan berulang dan kolaborasi juga menjadi populer di bidang lain, di manufaktur dan konstruksi. Oh, agile ternyata diterjemahkan menjadi tangkas ya. Oke. Kemudian alih-alih pengambilan langkah berdasarkan memperbarui proses, metodologi ini merespon perubahan yang terjadi saat mengambil langkah tambahan. Nah, saya nggak tahu ya, kalian mudah-mudahan kalian sudah pernah lihat bagaimana mengerjakan Scrum, karena saya sih udah pernah dapat benar-benar ngerjain itu dalam pekerjaan, dan terasa ya, memang jadi lebih cepat, karena kita fokus sekali pada satu komponen tersebut. Oke. Nah, ini langkah-langkahnya kalau kita kombinasikan agile dengan lean ya. Yang pertama kita lakukan eliminate waste, kedua build quality in, ketiga create knowledge,
keempat kita defer commitment, jadi kita pastikan komitmennya yang mana. Kemudian yang kelima kita deliver fast. Nah, nomor lima ini pasti sprinting nih ya. Oke, kemudian nomor enam kita respect people. Nomor tujuh kita optimize keseluruhan dari proses ini. Jadi agile itu keren lah pokoknya ya. Kalau memang kan kalau di perangkat lunak itu kalau nggak agile kita pakai apa tuh, lupa saya jadinya. Waterfall ya salah satunya. Cuman kalau waterfall kan itu agak urutan. Jadi beda lah gitu caranya sama si agile ini. Oke, nah sekarang yang mana yang paling populer ya, kita lihat, kita perbandingkan ini berdasarkan Google Trend ya. Google Trend kita ambil topik Six Sigma, TQM, Kaizen, Theory of Constraint sama Agile Software Development. Nah, yang mana sih yang paling dicari oleh orang, paling dilihat ya, paling banyak dipakai? Nah, kita lihat ternyata nih. Ternyata untuk Six Sigma kan biru ya ini ya. Six Sigma memang mengalami penurunan. Oke, terus yang ungu apa nih? Yang ungu itu Agile ya. Oh, Agile benar-benar nih. Sekarang number one nih. Paling banyak dipakai. Oke, kemudian TQM masih stabil ya. Walaupun tidak sepopuler Six Sigma. Theory of Constraint yang hijau nih ya, paling bawah. Kuning Kaizen. Kaizen masih terus dipakai mungkin orang Jepang. Ya, jadi kita lihat trennya seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, apakah peningkatan proses yang berlebihan? Karena kan kita kalau ngomongin di BPR, berarti kita mau coba terus ya, attack the process. Berarti prosesnya itu kayak ubah terus-terusan loh gitu ya. Ada sedikit seperti itu. Nah, jadi makanya pertanyaannya adalah apakah peningkatan proses yang berlebihan ini bisa menghalangi inovasi? Nah, bisa ya tentunya. Karena kita kalau terlalu fokus pada perbaikan proses, berarti kita malah lupa untuk innovate untuk mencari sesuatu yang baru. Nah, oleh karena itu penting juga untuk mengawasi peluang inovasi dan mengevaluasi opsi Anda dengan kinerja yang lebih baik. Nah, perbaikan proses yang pasti mengacu pada cara-cara meningkatkan proses yang ada. Dan ini bisa berarti menghapus kemacetan, meningkatkan sistem, atau tindakan lain yang meningkatkan efisiensi proses. Di sisi lain, inovasi berfokus pada penyelesaian masalah dengan cara yang paling efektif. Nah, berarti ada perubahan yang lebih radikal dan mengganggu. Nah, jadi kalau misalnya, kalau dipikir-pikir gitu ya, kalau misalnya kita ubah terus-terus kayak belum mantep, terus kita akan ubah lagi gitu ya. Makanya menurut saya sih ya secara pribadi gitu ya, menurut saya harus diatur juga, mungkin ada rehatnya gitu ya, sebelum kita mulai lagi perubahan tersebut. Okay. Nah, perusahaan dan individu memang cenderung fokus pada perubahan dramatik. Nah, memang kalau Henry Ford, makanya dia terkenal ngomong, kalau saya bertanya pada orang yang mereka yang inginkan, mereka akan mengatakan kuda itu lebih cepat katanya. Jadi terlalu mereka pengen kuda yang lebih cepat. Jadi mereka selalu pengen gitu ya, ada alat atau tool yang bisa mempercepat pekerjaan mereka. Nah, cuman saya mengingatkan juga supaya kita mengatur perubahan tersebut. Karena memang perusahaan itu harus fokus pada permintaan pelanggan dan bagaimana kita memuaskan mereka yang punya teknologi terkini. Nah, ini bisa melihatkan peningkatan proses atau inovasi ya. Nah, jadi saya kembali lagi mengingatkan, saya pernah menunjukin kepada kalian toko Amazon Go ya. Bukan Amazon Go. Benar ya, Amazon Go ya. Nah, jadi kalau kalian pikirkan gitu ya, itu sekarang udah di mana-mana udah AI loh. Artificial intelligence ya, dan saya ngerasa bahwa it's really the future AI ya, everywhere. Dan itu bukan cuman kita ngomongin alat atau apa ya, bukan. Dan kalau kalian lihat ini aja ya, lihat film Social Dilemma lah ya. Kalau kalian belum, kalian coba cari-cari nonton. Itu keren banget ya, sebenarnya everything is so AI gitu. Jadi kita kayak nggak punya rahasia lagi karena mesin-mesin mengenal kita dengan cara mengamati perilaku kita coba. Mereka karena punya kemampuan juga memproses data dengan jumlah yang begitu besar, pada akhirnya mereka juga bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Sebenarnya agak ngeri ya kalau dipikir-pikir ya nggak sih? Kalau menurut saya sih agak-agak serem juga sih kalau dipikirin lagi. Kita kayak, I don't know, maybe one day we will be the one yang dikendalikan mesin gitu ya. I don't know, bisa aja. Tapi yang pasti
Okay. Kita sebagai manusia, harusnya sih manusia lebih pintar ya daripada mesin. Jadi kita harus terus mencoba juga mencari cara-cara yang terbaru yang bisa kita buat untuk peningkatan dari kinerja bisnis kita melalui peningkatan proses. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana sih teknologi yang terakhir ini bisa meningkatkan proses improvement. Karena kita nggak boleh mengabaikan ini, ya. Kalau kita mau take it to the next level, that means, ya, yeah, that means we are going to try to adapt, gitu ya, apa yang bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya di bidang di prodi sistem informasi kita sebenarnya udah masuk tuh. Kita ada proses, ada data mining, ada business intelligence, ada berbagai hal ya. Nah, ini sebenarnya bagian dari itu. Nah, jadi saya sekarang sebutkan kalau khusus untuk proses improvement itu apa sih yang kita bisa lihat? Kita bagi dua. Yang pertama, kita memahami pemahaman proses, ya, si prosesnya dipahami. Yang kedua, kita memahami bagaimana kita meningkatkan otomatisasi dari proses, ya. Kita bisa lihat metodenya ini kalau untuk memahami proses, proses mining, ya, ini mirip kayak data mining, cuman kita akan melihat proses, ya. Kemudian kita juga ada proses automation, ya, ada tiga caranya, data extraction, BPM, BPA, sama RPA, ya. Oke, kita lihat ya, proses mining. Proses mining itu kombinasi dari data mining dan business process management, ya. Nah, proses mining memang solusi terbaru di bidang ini. Ini menunjukkan proses apa adanya berkat lapisan perangkat lunak yang kita tempelkan ke dalam sistem teknik teknologi informasi in perusahaan. Nah, Pretoria ini memungkinkan bisnis untuk mencari perbedaan dari proses yang kita inginkan. Jadi ada ini yang diinginkan, terus kita lihat kinerjanya itu sebenarnya dari posisi mereka seperti apa. Nah, jadi gimana caranya mereka melihat log dari event, ya, event log, ya. Kemudian mereka juga melihat performance metric atau metric kinerja berdasarkan data. Lalu alat proses mining menghubungkan langkah-langkah proses dengan hubungan sebab akibat, ya, cause effect. Oke. Kemudian metric ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kemacetan dan membantu mereka menemukan akar penyebab untuk mengatasinya sesuai dengan konsep kita, ya, BPR, kita harus cari akar masalah. Nah, dengan memperkenalkan proses mining, perusahaan bisa menghilangkan biaya yang tidak perlu, membuat langkah menambah nilai, mengurangi penyimpangan dari proses yang diinginkan. Nah, ini adalah solusi kritis yang mendukung banyak teknik perbaikan proses yang tercantum di atas. Nah, ini gambarannya ya, proses mining. Jadi ini ada proses sesungguhnya ya yang terjadi, kita kan kumpulin data. Nah, kemudian di sini di kiri kita mencoba menggunakan pemodelan, ya, harusnya proses yang kita inginkan itu munculnya seperti apa. Lalu di sini si proses mining ini akan mengcompare event log dengan proses yang di pokoknya proses yang sesungguhnya dengan yang kita harapkan, ya. Dan ini berarti apa, nanti kita lihat penyimpangannya seperti apa. Kalau misalnya ada penyimpangan, berarti kita akan sempurnakan kembali. Oke, yang berikutnya kita sekarang ngomongin automation, ya, automation. Yang pertama caranya adalah data extraction. Data extraction ini bagaimana caranya teknologi ekstraksi data memainkan dua peran dalam peningkatan proses, dan kita menggunakan machine learning, ya, kalau kita ngomongin data extraction. Nah, jadi machine learning memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan ekstraksi data dan mengotomatisasikan proses mereka yang melibatkan ekstraksi data. Jadi contohnya data dari dokumen bisa ditangkap otomatis dengan akurasi tinggi menggunakan deep learning sub bidang dari machine learning. Ekstraksi data otomatis menciptakan lebih banyak visibility tentang bagaimana proses individual itu per satu prosesnya itu berfungsi dan memungkinkan perusahaan untuk mengaudit dan terus meningkatkan hasil. Perangkat lunak ekstraksi data juga bisa digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti ulasan pelanggan dan mengubah data tidak terstruktur menjadi data yang terstruktur. Jadi mereka bisa mengevaluasi posisi mereka dengan data kualitas lebih tinggi dan juga wawasannya lebih akurat untuk peningkatan proses yang lebih baik. Nah, jadi ini gambarnya ya untuk data extraction. Kalian bisa lihat di sini ada konten ya. Kemudian nanti di sini ada klasifikasi secara otomatis yang ini akan dibandingkan dengan manual classification. Kemudian di sini ada pengenalan si data ini. Lalu masuk ke dalam datanya masuk ke dalam enterprise system, nanti machine learning akan berperan di sini sehingga ada pengenalan, kemudian ada validasi manual, ya. Nah, jadi di sini untuk manual classification juga ada machine learning, dan nanti ini akan berhubungan juga dengan validasi manual.
ya. Jadi data extraction ini diotomatisasi ya. Jadi kita nggak usah ngerjain lagi untuk pengerjaan secara manual. Oke, selanjutnya BPM dan BPA. Rasanya ini udah sepanjang semester ngebahasnya ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita lihat bagaimana sih sekarang ya. Nah, jadi kalau sekarang BPM mencakup juga proses mining dan alat pemodelan proses, sehingga bisnis bisa mengidentifikasi, membuat model, mengotomatiskan, dan melaporkan proses mereka, sehingga hasilnya perusahaan bisa mengoptimalkan proses mencapai tujuan. Perangkat lunak BPM sekarang udah banyak ya, kalian bisa pakai untuk analisis proses dan kinerja pelacakan dari setiap perubahan yang dibuat dalam proses. Alat dari BPM juga menyertakan modul untuk otomatisasi proses ya. Bahkan kayak BCG juga kalian bisa bikin untuk otomatisasinya seperti apa ya. Dan itu nanti buat perbandingan pengukuran ya, seperti yang tadi proses mining dan data extraction. Oke. Nah, alat-alat ini disebut juga perangkat lunak BPA ketika digunakan sebagai modul terpisah. Bisa dipakai untuk perbaikan proses, guna menjalankan aktivitas berulang di mana kekuatan manusia itu bisa dipakai, diganti. Ya, solusi ini memungkinkan perusahaan mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja proses dengan memanfaatkan otomatisasi. Jadi, bisa terdiri dari apa integrasi aplikasi, restrukturisasi sumber daya tenaga kerja, dan menggunakan aplikasi perangkat lunak di seluruh organisasi. Nah, ini penggambarannya untuk diagram BPA ya. BPA kita lihat apa harapannya real-time execution, customer satisfaction-nya increase, efisiensinya dibuang, inefisiensinya, kemudian ada ide dan kebutuhan, optimize business, lalu kita laksanakan manufaktur, ada marketing-nya juga, ada proses management, dan melihat laporan secara keseluruhan, oversight. Ya. Jadi seperti ini, BPM dan BPA sekarang udah benar-benar kita gunakan tool atau alat supaya bisa otomatisasi. Oke, yang terakhir adalah RPA maksudnya RPA, Robotic Process Automation. Nah, RPA adalah teknologi populer yang melibatkan bot yang meniru tindakan manusia untuk menyelesaikan tugas yang berulang. Nah, RPA memungkinkan bot menangani tugas yang berulang dan melelahkan alih-alih manusia dan memungkinkan mereka berfokus pada aktivitas yang lebih tinggi manusianya. Ya, akibatnya mereka akan mengurangi sumber daya terbuang dan lebih fokus pada nilai pelanggan. Solusi ini memastikan bisnis mempercepat proses sekaligus mengurangi biaya. Nah, ya, jadi kalau robot itu yang pasti bisa melakukan pekerjaan berulang-ulang ya. Jadi kita nggak usah ngerjain itu lagi gitu ya. Aku kebayang salah satunya misalnya ya sebenarnya sih udah banyak sih ya yang kayak gitu ya. Mungkin sorting gitu ya. Sorting kita pakai robot. Walaupun kamu jangan ngebayangin robot bentuk manusia ya. Nggak selalu loh. Pokoknya robot itu bisa berupa tangan aja, bisa berupa apa gitu ya. Yang pasti bisa seperti yang kayak Amazon Go juga. Untuk replenishment atau pengisian rak-rak itu dilakukan oleh robot, bisa aja, ya, it's always possible. Keren ya, aku nggak tahu nih, berapa tahun lagi kita akan melihat banyak robot berkeliaran di supermarket kayak, atau di mana gitu ya. Jadi, cuman berarti itu apa? Berarti manusianya itu nanti akan kehilangan pekerjaan. Nah, tinggal ya diciptakan lagi, mungkin pekerjaan lain ya untuk mereka, itu yang dipikirkan. Oke, nah di sini penggambaran dari fungsi dari RPA ya, internal system interface bisa ekstrak data dari web itu bisa juga dilakukan RPA, system interface ke outside ya, kemudian data check matching, data simulation sama operate internal application. Yang internal system interface ini yang nomor satu. Berarti dari legacy system ke front system. Legacy system itu sistem yang lama, yang udah old ya. Terus kita sekarang mungkin ke frontnya seperti apa. Ekstrak data dari web, ini berarti kita bisa melakukan apa? Competitor research, stock price check, update data intranet. Ya. System interface ke outside, bisa interface to electronic data interchange, ya EDI. Operate web bank untuk bank, data interface among group company. Ya, kalau banyak cabang, ya. Oke, untuk data check matching bisa juga untuk cek unusual result kalau misalnya ada penyimpangan bisa dicek. Kemudian content check based on the rule. Yang data simulation bisa simulate data untuk reporting
kita juga bisa merge atau gabungkan multiple report dan juga modify. Dan yang keenam, operate internal application, kita bisa eksekusi workflow dengan otomatis, send email, search data, dan lain-lain. Jadi inilah the future, ya. The future. Nah, kalian makanya ya, kalian sebagai manusia, kalian harus siap-siap juga, kalian harus punya kompetensi yang nggak bisa digantikan oleh komputer, oke? Okay? Jadi, that's why you go to school, that's why you study, that's why you get a degree, ya. Jadi, itu yang benar-benar krusial. Oke, sebagai penutup dari semua materi saya, ya, karena sehabis ini sebenarnya udah habis, ya, satu kata bijak, ya, bahwa kalau konsep dari business process engineering adalah kita itu memang harus bisa mengukur, ya. Jadi makanya measurement is the first step, ya, langkah pertama yang akan membantu kita menuju ke pengendalian dan juga pada akhirnya bisa peningkatan. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, kita nggak akan bisa memahaminya. Kalau kita nggak bisa memahaminya, kamu nggak akan bisa mengendalikannya. Kalau kamu nggak bisa mengendalikannya, ya kamu nggak bisa meningkatkannya. Intinya sih gitu. Ya, jadi benar-benar menggarisbawahi betapa penting kita itu melakukan pengukuran. Dan oleh karena itu kita akan terus berusaha apapun metode yang kita pakai, ya kita itu pasti harus bisa melakukan pengukuran dengan sebaik mungkin. Oke, makanya di dalam mata kuliah ini saya sengaja memberikan proyek, kemudian juga saya pengen kalian praktekkan benar-benar gitu ya, bagaimana cara pakai tool-tool yang saya sudah berikan kepada kalian untuk measure, map, dan juga improve. Oke, baik. Itu yang saya bisa bagikan kepada kalian untuk satu semester ini, mudah-mudahan bermanfaat, bukan cuma sekedar belajar teori, nanti ilmu ini benar-benar kepake loh, by the way, ya. Karena saya sudah kerja, saya sudah di dunia kerja, saya sendiri merasakan bahwa konsep ini semua benar-benar terpakai. Tinggal kalian bekerja di bidang apa, gitu ya, itu aja yang penting. Oke, baik, sekian untuk materi yang terakhir ini, taking it to the next level.